Oke, kali ini kita mau ngetes audio prosesor dan juga power perumahan 10 ampere donut 45 volt. Pemasangan kabelnya seperti ini ya. Ini pakai MP3, inputnya ini 2 ke bawah ke jalur MP3. Terus yang ini biru ke power ampli. Di amplinya tak lewat sebelah kiri pakai 15 in 2 biji, yang kanan pakai 10 in fabulous 2 biji. Jadi yang ini setelan buat 15 in, yang ini setelan buat 10 innya. Powernya biasa sudah dilengkapi soft start, protector, speaker, dan juga LED indikator 3 biji. Finalnya ini 4 set per mono, jadi total 8 set atau 16 biji. Ini sudah ada soft start. Oke, jadi aman buat listrik 900 atau 450. Kita nyalakan prosesornya dulu. Oke, sudah menyala. Sekarang kita nyalakan powernya. LED merah ini yang atas LED protect, terus yang hijau LED on. Jadi kalau protect nyala berarti power enggak normal. Oke, kita buka yang 10 in dulu. Ini setelannya 10 in. Ini untuk bass, ini frekuensi middle, ini middlenya, ini triplenya, ini triple echo. Ini untuk vokal, ini frekuensi vokalnya. Dan yang ini untuk bassnya. Karena ini untuk 10 in, setelan 10 in, jadi bassnya segini cukup. Ini suaranya.
Oke, yang 15 in kita buka. Ini untuk frekuensi low mid-nya. Ini untuk triple kita tutup saja. 15 in nggak butuh triple. Ini untuk bass-nya. Semakin kanan semakin empuk. Kita buka ya. Terima kasih. Oke, untuk mengetes kejernihannya, kita pause musik. Apakah dia berdengung? Ini volume masih utuh setelan yang tadi ya. Jam 2 semua. Di speaker aman, nggak ada dengung. Bersih. Jadi kalau mau pesan power di saya jamin bersih, jernih ya. Nggak ada dengung. Nah, kita lihat panel belakang boxnya. Ini anginnya modelnya keluar. Jadi nyedot dari dalam ke luar. Kanan kiri keluar semua lah. Terus ini pakainya soket terminal atau binding pos. Terus inputnya pakai toa. Jacknya saya pakai BMA semua. Jadi sangat kenceng, nggak kendor. Nah, untuk kejernihannya segitu. Sekarang kita cari musik lagi. Kita gaspol apakah brek-brek atau tidak. Ini input dari Bluetooth juga enggak dengung ya. Once again.